jenis grouting. Metode grouting merupakan suatu proses di mana campuran air dan semen disuntikan ke dalam tanah dengan menggunakan lubang bor. Dengan demikian, semen tersebut akan mengisi dan menutup rongga-rongga atau pori-pori yang terdapat pada tanah atau batuan sehingga daya dukung tanah menjadi meningkat. Adapun jenis-jenis grouting terdapat 6 macam. 1. Permeation grouting atau sementasi penembusan. Permeation grouting disebut juga penetration grouting. Merupakan pengisian retakan, rekahan atau kerusakan pada batuan dan rongga pada sistem pori-pori tanah. 2. Compaction grouting atau sementasi pemadatan. Compaction grouting merupakan mekanisme perbaikan tanah yang dilakukan dengan cara menginjeksi material grouting sangat kaku atau stiff pada tekanan tinggi ke dalam tanah. 3. Fracture grouting atau sementasi rekahan. Fracture grouting dilakukan pada perekahan hidrolik yang terdapat pada tanah dengan fluida suspensi atau material grouting slurry. Mixing atau jet grouting atau sementasi campuran. Sesuai dengan namanya, grouting jet ini dilakukan dengan memadukan dua perlakuan. Grouting jet ini dilakukan dengan memadukan dua perlakuan, yaitu mengikis tanah menggunakan jet bertekanan tinggi dan dilakukan injeksi serentak ke dalam tanah yang terganggu dengan jet monitor. 5. Fill grouting atau sementasi isi. Sementasi isi atau fill grouting ini dilakukan dengan menggunakan peralatan khusus yang diberi campuran konkrit atau mortar. 6. Vacuum grouting atau sementasi vakum. Sementasi vakum adalah teknik sementasi dengan cara menyedot material grouting untuk masuk ke dalam bagian yang mengalami kerusakan. Cipta Sarana Mandiri, solusi jasa aplikasi kimia, konstruksi Anda.